saya kena saman tadi. Dengan dia. Saya saman dia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Penyanyi Ashira dan suaminya yang juga ahli kumpulan Indigo, Ben mengumumkan rumah tangga mereka sudah pun berakhir. Berita itu dikongsikan oleh Ashira dan Ben menerusi Instagram sebentar tadi. Menurut Ben, keputusan itu dibuat atas persetujuan bersama. Menurut Ben lagi, mereka berpisah bukan disebabkan orang ketiga namun mengunci mulut mengenai punca perpisahan mereka. Nak bagi tahu. Saya kena saman tadi. Dengan dia. Saya saman dia tapi saya berjaya. Jadi duit 15 juta tu nantilah. Kau ingat kau Johnny Depp dah sama orang. Okey, kita orang dah capai persetujuan bersama. Jadi kita orang tadi dah sah berpisah. Okey. Okey. Tapi kita orang tetap berkawan pasal kita memang nak berkawan sampai bila-bila pun, insyaAllah. Cuma nak bagi tahu dululah sebelum keluar daripada mulut orang lain, sebab banyak sangat cerita-cerita kat luar tu kan. Betul. Yang cerita tak betul tu. Jadi harap video ni jelaslah untuk semua orang. Kita orang tetap baik. Tak ada masalah antara kami. Kalau ada masalah, saya tak ada dalam kereta ni sekarang. Saya tetap sayang dia juga. Dan juga nak minta maaf jugalah lepas ni kalau ada kawan-kawan wartawan yang nak call tanya rasanya. Janganlah tu bagi kita orang. Nak tanya kenapa, apa ya? Punca, bila. Yang penting tak ada orang ketiga, keempat, kelima ataupun keenam. Ketujuh mungkin. Yang tu biarlah saya, dia, keluarga dengan yang ke atas saja yang tahu kenapa. Ya, betul. So sebenarnya apa sebab semua ni kita tak boleh nak cerita pasal apa-apa je berlaku dalam perkahwinan ni adalah satu aib. Betul. Mendedahkan aib walaupun sendiri yang mendedahkan adalah dosa. Betul. Jadi hanya Allah yang tahu. Nampak, itu yang betul. Ya, nampak. Saya cakap.